Tadi Anda mengatakan bahwa nabi palsu itu orang Farisi. Betul atau tidak, Anda mengatakan itu? Betul, siapakah orang Farisi yang menjadi nabi palsu? Ya, termasuk salah satunya adalah si Saulus. Saulus, oke okay ya, siapakah hmm. orang Farisi yang dia adalah nabi palsu? Anda sudah meyakini itu Saulus. Sekarang saya tanya nih, hmm. Matius ayat ke-15, siapa nabi palsu yang nyamar seperti domba? sekarang saya tanya saya jamin kalau rasul palsu itu nggak jelas silsilahnya nabi palsu itu nggak jelas silsilah sekarang saya tanya sama abang siapa nama bapak dan ibunya Paulus siapa nama ibu dan uh, Paulus iya cari dulu Google boleh siapa nama bapak dan ibunya Paulus dalam Alkitab dan sejarah Bentar saya pakai baju dulu lah abang abang ganteng pakai baju dulu lah ya ya ya

<Gusul> ya, abang Raja Simbolon, layak. aduh, hati-hati istrinya. marah itu, wih, <gusul> ya. apa dia? Emponnya jadi biar enak, kita diskusinya, kan, biar punya data masing-masing. Iya, -masing. iya, boleh, silahkan. Mirip si Dosma nih, abang. Kakaknya si Dosma bukan, bang. Kok wajahnya mirip, bang? <gusul> Tapi aku satu satu? Apa di sama dia? Satu, satu marga. Iya dikatakan satu rumpun lah sama dia. Contohnya dia kan marga oh, dos dosma. Ya, pantesan kan? mirip. Iya pantesan Simulon. mirip. Oke, okay. oke, okay, oke okay lah. Raja Simulon. Coba siapa nama bapak dan ibunya Paulus? Kalau anda bertanya siapa nama ibu dan nabi, ibu dan ayah Nabi Muhammad, ibunya Syaidah Aminah bapaknya Abdullah. Anda Kristen sejak lahir, ya. ditanya bapak dan ibunya Paulus nggak tahu. Padahal itu Rasul Paulus loh, Rasul yang Anda imani, yang membuat 14 kitab dalam perjanjian baru. Memang betul, tapi <tuh> perlu. Coba, bapak. coba, coba. Cari, cari. Oke, okay, oke. Okay. Saya tunggu abang 10 menit dari sekarang. <tuh> cari Google nggak apa-apa Google, kan ada HP itu. Siapa nama ibu dan bapaknya Paulus? <laughs> hmm. Coba cari Google. Abang tahu kan, cari di Google tinggal dicari aja. Siapa nama bapak dan ibunya Paulus, bukan Yesus. Kalau Yesus, ibunya Bunda Maria. Iya. Kalau Paulus, siapa nama ibunya? Ini kan siapa saya... nama bapaknya? Coba coba, apa pak? Bos. Kan iya boleh di Alkitab boleh silakan Google, kan. saya kasih waktu 10 menit kalau 10 menit kurang saya kasih lagi tambahan 5 menit jadi total 15 menit silakan abang tenang aja saya nggak bakal ayo jawab cari 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 macet macet nggak nggak iya saya enggak. kasih anda lima be gara-gara kayak gitu kau tadi oh santun-santun jadi seorang aku melihat kau tapi kalau kau kayak dulu-dulu ini sinan dari ini sebenarnya udah banyaknya kau kurikot kau tapi ah kau enggak usah lah udah udah aku. udah jangan kemana-mana hmm. ya jangan kemana-mana abang ganteng silakan anda cari siapa nama bapak dan ibunya Paulus karena Rasul palsu itu enggak enggak ada bapak dan ibunya Mungkin sama ya, sih sama sih seperti Si Musailamah Musaila Al-Kajab juga nggak ada bapak ibunya. Namun namanya nah, Paulus juga sama seperti Musailamah Al-Kajab. Silahkan. Saya tunggu ya, Bang, ya. Sambil ini, nah. saya sudah pakai kursi sekarang. Jadi saya nggak pegal. Nih, Bang, lihat nih. Kursi saya bisa sambil selonjoran nih. Aduh, enaknya. Ya Allah. Saya tunggu, Bang, ya. Ini kursinya mahal, Bang. Dua juta, Bang. Bisa selonjoran ini. Masya Allah. Oke, nanti kalau sudah cukup kasih tahu saya Bang ya. Saya ini sambil selonjoran map nih. 15 menit, Bang. Kalau enggak enggak cukup, saya kasih lagi waktu 5 menit jadi 20 menit. Hmm. Silahkan, Abang tanya aja pendeta, boleh tanya pendeta, tanya ada misionaris ya. boleh. Memang di sini tidak ada, cuma dia da dari berasal dari Tarsu. Ya Tarsus itu kan tempat. Seperti saya berasal dari Kuningan. Iya. Saya berasal dari Kuningan Jawa Barat. Kan ku bilang tadi dia berasal dari Tarsus. Tidak ada di sini yang Oh. Iya. Yang Tari saya Tari tanya Tari. apa? Abang iya. Ganteng. Yang saya tanya apa? Le. Ibunya. Mau ibu lihat godang Lek. Iya. Ini nama aku tanya, aku tanya, ibu. Kan? Iya. Siapa nama bapak ibunya? Cari. Jadi kalau di sini kulihat kan tidak ada, nggak ada dapat Tapi perlu ah? Kenapa? Ya kenapa kok nggak ada? Karena nggak ada silsilahnya yang kita dapat. Ka kalau misalnya ya kalau bapak, e, bapak saya, ibu saya itu kan ada namanya. Anda juga punya, punya orang tua, ada namanya. Paulus ini siapa ya. nama bapak ibunya? Saya tidak dapat. Kenapa nggak ada? Kenapa tidak ada? Karena nggak penting ditulis di dalam oh, oh, sejarahnya itu bapak-bapaknya. Karena bapaknya mungkin aja maling waktu itu. <tuh> 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 Mohon maaf bang ya, aku mau boleh jujur. Nah, paulus ya. itu juga <tuh> adalah hubungan hasil gelap. Hmm. Nah begitu bang, diduga Ini, ya diduga. Padahal. Makanya nggak ada nama bapak ibunya. Iya, jadi permasalahan. Anak di luar Permasalahan anak di luar kata... pernikahan lah. Ya, oke okay, kita katakanlah ya. seperti itu. Tapi menurut ya. hmm. permasalahanmu sekarang karena dia tidak hmm. punya ayah, tidak punya ibu, dan tidak mempunyai punya punya, punya ayah, tum... cuma ayah. Mohon maaf di luar nikah, di luar pernikahan. Oke, okay. dia lahir ya. di luar nikah. Ya betul di luar pernikahan. Jelas. Nah, makanya nggak ada. Hmm, jadi hmm. makanya kan itu. Jadi gara-gara hmm. itulah contohnya kau buat dia jadi oh jadi dia itu jadi palsu gitu. Bukan, saya nggak 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 peduli dia punya bapak atau enggak. Hmm. Yang saya sampaikan data menurut Alkitab Abang. Coba Abang buka Matius 7 ayat 15. Buka. Berapa? Abang ganteng buka Matius 7 ayat 15 sementara biar cari dulu di Google ini mana tadi ada Google jangan di Google Abang buka aplikasi aja nih saya kasih tahu Bang Abang cari di Google eh, di Play Store nih Bang Abang lihat sini biar Abang enak Abang Abang lihat di Play Store lihat nih lihat ya lihat di Play Store Abang download Alkitab nih Alkitab nih lihat di layar saya lihat Bang Iya tunggu Alkitab, di-download, biar nggak cari-cari bingung ayat, tinggal di ini aja. Nah, karena bukan Amang di rumah abang nggak ada Bible ya? Masa di rumah ah. sendiri nggak ada Bible? Ada bos, sabar kau. kau siap, siap, marah. siap. Ini hmm. karena bukan handphone, ku makanya... Bingung. Bukan bingung, ini kan ku buat, ini bahasa bahasa Semalungun. Jadi mau kurubah dulu di Oh, bisa. bah. Bahasa si Bahasa Batak berarti ya, Bang ya. Iya. Jadi pas Ayo, guys. Tap tap layar, guys. Aduh, saya ini mau kena lagi nih, di-report lagi padahal abangnya baik, saya juga gak menghujat, dia juga baik. Teman-teman tolonglah tap tap layar ya, gratis kok tap tap layar itu. gak bayar. Yang punya paus, bawar merah, kopi silakan dilemparkan ya. Sebagai uh, bentuk support di dalam penyampaian warta kebenaran firman Tuhan. Enggak harus ngegip, tap-tap layar, like, share juga boleh. Makasih ya yang sudah tap-tap layar, yang sudah ngegit berkas selalu. Kita tunggu abangnya nih santun nih. Nah begini, kalau kalau diskusi santun kayak gini kan enak. Nggak ada kita adu suara, nggak ada saling menghujat, semua juga terbuka. ya. Gimana Enak diskusinya kalau begitu. Matius tujuh lima Matius tujuh lima Itu tentang apa Nendar? Coba aja baca prikopnya di situ kan ada prikopnya. Ya hal pengajaran. sesat. sesat. Hmm. Ya perihal pengajaran sesat. Hmm. Jadi prikop itu jumlah prikop itu adalah. 8 ayat dari ayat eh 5 mohon maaf jadi sebentar 15 5 oh, 9 ayat dari ayat 15 sampai ayat ke-23 Nah kalau 24 perikopnya lain sebentar Bang kan anda tanya dari ayat 15 sampai dari ayat 15 sampai 23 itu perikopnya yang abang baca ayat 15 dulu Silahkan baca ayat 15-nya. Oke, baik. Buas terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Oke, Abang Bisa, Raja ah, Simbolon abang yang, yang ya tanyain. baik. Sebentar, Abang Raja Simbolon yang ganteng, Abang hmm. tahu nggak pengertian domba itu apa dalam domba. istilah kekristenan? Domba itu adalah domba-domba Allah. Ya, jadi domba itu adalah uh, sebutan bagi para pengikut Yesus atau istilahnya anak. Kristen. Nah, anak. jadi uh, istilah ya. Jadi domba itu adalah istilah untuk para pengikut Yesus Kristus. Domba-domba Allah itu anak. adalah anak-anak Allah yaitu orang-orang Kristen. Nah, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kalian. Yesus ngomong pada saat itu adalah 12 murid. Hmm. Ya ada Simon ya kan ada Yakobus ada Petrus dan lain sebagainya ada Yudas bahkan kata kata Yesus waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kalian murid-muridku dan dia menyamar menjadi Kristen Nah padahal dia ini adalah serigala yang buas di ayat ke-18 pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk Begitupun pohon yang buruk tidak menghasilkan buah yang baik. Abang cari Nabi dari mulai Nabi Nuh sampai dengan Nabi Muhammad. Tidak pernah ada Nabi yang track recordnya adalah awalnya jelek. Nggak ada Nabi Muhammad al-Amin, Yesus al-Amin, Wahyu 3.14. Jadi kalau ada Rasul, Nabi, dulunya adalah penjahat itu hal yang tidak sangat mungkin menurut Yesus. Matius 7 ayat ke 18 Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk Nah pertanyaan saya Sama abang ganteng hmm. Laiku yang ganteng rupawan Badannya tegap Kalah gede saya, badan saya Abang ganteng hmm. Saya tanya sama abang Nabi palsu siapa yang mendatangi murid-murid Yesus Dan menyamar jadi pengikut Yesus Kristus Yaitu Kristen Silahkan Jadi Kau ini kan nandarkan <coughs> menganggap domba itu adalah sebagai Kristen kan. Jadi kalau Bukan kamu, saya, kalau, itu core core of value dalam Kristen, Bang. Kalau namanya domba itu ya anak-anak Yesus apa? Enggak. Orang-orang uh, Kristen. Dengar, dengar, Satu-satu no, kita ngomong. Ini kubacakan boleh, sempat, boleh, ya? boleh. Ayat, ayat 15. Ya. Jadi ya, kalau ya, mulai seperti inilah dia. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti Kristen. Hmm. Tetapi sesungguhnya mereka yes. adalah segala yang buas, kan? Gitu, itu maksudmu? Mm -hmm. Betul, ya. Jadi, mm -hmm. kalau menurut saya, ini domba seperti domba. Katanya, ingat, yakinnya kau ada oh, pendeta, tapi dia mau mengajarkan oh, hal yang sesat terhadap terhadap oh, kekristenan. Itu yang dimaksud. Itu, oke, okay, Pak. Itu abangku nah, yang, yang ganteng. Saya gak tanya, bang, kita lihat di sini nih. Dalam Kristen domba merupakan lambang yang sering digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi itu istilah domba Bang, itu orang-orang Kristen. Oke, sekarang saya tanya sama abangku yang ganteng. Tidak. Abang, abang abang jangan jangan mengalihkan ke pembahasan tentang domba. Sudah jelas makna domba itu para pengikut Yesus Kristus. Sekarang saya tanya sama Abang ada nabi palsu di dalam Matius 7 ayat 15 yang mendatangi murid-murid Yesus padahal orang ini adalah penyesat yang menyamar jadi Kristen. Pertanyaan hmm. saya, nabi palsu siapa di abad pertama yang mendatangi murid-murid Yesus dan dia nyamar jadi Kristen itu siapa? Silakan abangku yang ganteng. Jadi nabi kami... siapa sih itu? Aku ini biar didengarkan juga apologet-apologet Indonesia, termasuk apologet Indonesia, eh, Kristen, kan gitu kan? Ya. Termasuklah kalian ini adalah nabi-nabi palsu yang menjadi perusak generasi kekristenan atau umat beragama di Indonesia ini. Karena kalian tidak menunjukkan bagaimana pengajaran Islam yang sebenarnya, pengajaran Kristen yang sebenarnya. Kan gitu, kan? Jadi, ya, kalian, okay. kalianlah salah satunya nabi-nabi palsu itu yang mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Kan gitu, jadi contoh. Oke, okay. siapa namanya itu yang perempuan itu? Apologi di Indonesia. Oh, Oke, okay. itu hmm. abang gak usah kemana-mana, nih, kan Bang. Enggak. Artinya, Ini, biar ya. buka pikiranmu, hal-hal seperti like. itulah yang Abangku, kita lihat bang. Langkah-langkah hmm. mendurungkap merenungkan Alkitab. Ini saya dapat Alkitab. Dulu nama penginjilan saya Anthony Paris. Saya dikasih Alkitab pertama kali oleh namanya Ika Puspita Sari. Ceritakan. Sudah ceritakan, baik. Hmm. Ya ya ya. Saya di saya dikasih Alkitab dulu sama dulu baik. ya, dulu ini mantan ya. pacar saya ini namanya Ika Puspita Sari. Ini nama saya dulu nama penginjilan saya. Baik. Hmm. Abang, kalau kita lihat, kalau kita lihat ya, ini definisi nabi nih dalam kamus Alkitab halaman 376. Hmm. Nabi seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk menyampaikan Firman Allah kepada manusia, khususnya para nabi Israel yang bertindak selaku pembicara atas nama Allah seperti Musa, Elia, Amos, Yassir, dan lain-lain. Bang, saya ini bukan nabi lagi pula, saya nggak pernah mendatangi murid-murid Yesus dan saya bukan orang Kristen. Pertanyaan saya abangku yang ganteng, perhatikan ya. saya, kan abang sudah santun nih. Ya, ya saya nggak ngeyel, abang nggak nah. ngeyel. Makanya saya ya. tanya sama abang, nah. abangku yang ganteng dari halak batak, hmm. saya halak sunda bang. Ya. Abangku yang ganteng, hmm. lebih ganteng daripada saya, saya kalah ganteng kalau sama abang, kalah keren. Abang yang ganteng, pertanyaan saya. Nabi palsu siapa yang mendatangi murid-murid Yesus di abad pertama dan dia nyamar jadi pengikut Yesus silahkan jadi namanya siapa dan, kalau tahu katakan tahu kalau tidak katakan tidak dan gini kan gue bilang sama kawan-kawan darah Nabi Nabi palsu itu yang menganggap dirinya benar yang menganggap Oh apa namanya itu pengajaran Yesus Kristus itu salah Siapa? Ah. Siapa Nabi palsu itu? di Abad Mereka pertama ya, yang ngajarkan ya. begitu siapa? Bang, siapa namanya Abang? Tunggu, nggak ada nama yang saya tahu. Tapi ku katakan. Oh ada. Kau kan kan aku bilang. Aku kan orang awam yang tidak apa. Cuma aku mau mau diskusi sama kau. Kalau kau tahu, karena kau tahu. tunggu tunggu. Tuh. Satu, satu kita okay. ngomong. Aku ngomong. Boleh 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 silakan. Nah, eh, jadi kasih kesempatan ngomong biar bisa jelas-jelas kita kan boleh 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 silakan abang silakan ini setiap hari kau ini aja kau bahas tentang agama aku tidak hmm. aku mencari nafkah untuk anakku tapi ketika sama saya juga pak live bang. karena kita berteman selalu khusus yeah. dari ini jadi begitu yeah. artinya gini yeah. masih... Apologit Indonesia yang berkecimpung sekarang, apologit Indonesia Kristen ya, yang berkecimpung sekarang di TikTok, itu pekerjaan-pekerjaan daripada setan. Itu bukan pekerjaan Oke, abangnya. Kristen. Abang yang ya, saya hormati, saya hanya bertanya, Abang, supaya demi Allah, hmm. saya hanya bertanya nih: siapa nabi palsu yang nyamar jadi Kristen di abad pertama yang mendatangi murid-murid Yesus? Itu pertanyaan saya. Kalau Abang tidak oh, tahu, sis. saya kasih tahu orang parisis? Hah? Orang parisis. Orang parisi. Hmm. Orang parisi bukan parisis. Sekarang saya tanya. Eh, aku bahasa batak. Jangan kau makan aku, aku bahasa batak. Iya, <laughs> ya. Saya orang Sunda. <laughs> saya ya. saya nggak ya. ya. ngerti kalau, kalau Anda mengatakan aku, kalau aku orang ngomong parisis seperti itu. Hmm. Kalau aku ngomong seperti itu, hmm. karena beda-beda Oh Nandar. Oh, kalau Oh kalau nama panurirang katanya nama nabi-nabi. Oh, di bahasa Batak kan hmm. berbeda ya. Jadi lanjut. Eh, orang Parisi selesai. Ya, kan? Jadi Nabi palsu itu orang Parisi. Iya orang Parisi. Oke. Okay. Si Paulus dari Parisi atau bukan? Dia orang Gitu. Oh, Salah-salah. Nih Pak. Lihat Bang. Lihat Bang ya. Hmm, Paulus apa? orang Parisi. Ya ini. Paulus orang Parisi. Ya. Paulus adalah orang Parisi. Yaitu seorang anggota kelompok keagaman Yahudi yang paling konservatif pada zamannya. Jadi uh, Paulus itu ya orang Parisi. Jadi kalau Anda mengatakan Nabi palsu dari Parisi, benar. Rasul palsu itu dari kalangan Parisi. Sekarang ya. saya tanya, iya hmm. baik. Abang sudah menjawab dengan benar. Berarti abang tadi bohong. Abang ini pinter. Tadi kok ngomongnya awam. Abang pinter, kok ngaku awam? Saya tanya kenapa? Kan saya tanya, abang, abang yang ganteng. Oh mohon maaf saya ini awam Alkitab saya nggak ngerti Alkitab. Ketika saya tanya siapa Nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus, hmm. abang jawabannya benar orang Parisi. Hmm. Berarti anda pinter. Kok bisa anda mengatakan anda awam? Anda jawabannya benar Nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus adalah orang Parisi. Benar jawabannya. Sekarang saya tanya. Hmm. Siapakah orang Parisi yang mendatangi murid-murid Yesus dan mengajarkan kesesatan nyamar menjadi Kristen? Siapa? Oke okay, baik, ini yang saya saya, saya tahu ya. Aku ya, tahu siapa? akan mengarah ke Paulus. Lo enggak, mengaraki. saya gak gara Paulus. Saya tanya, saya tanya nih, oh. saya tanya. Hmm. Abang kan tadi ngaku awam. Ini, ini ini saya jelaskan nih. Saya ulangi sekali lagi nih, Bang Nandar, ganteng. Saya ini orang awam, Ketika saya tanya, bang, siapa Nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus di abad pertama dan dia nyamar jadi Kristen orang Parisi? Abang jawabannya benar. Terus saya tanya, lalu Nabi palsu dari Parisi ini siapa namanya? Silakan. Oke. Okay. Hmm. Jadi ini saya uh, dua yang aku akan saya jawab sama kamu, Pertama, saya kenapa saya katakan saya yeah. orang awam? Karena saya tidak semua hafal semua namanya oh nama oh ayat di dalam Alkitab, makanya saya nyatakan saya orang awam. Kalau ya, kau kan mengatakan kau kan orang yang sudah pintar, kau menghafal semua kitab oh, Kristen dan oh, Alquran, kan gitu? Saya tidak mau mengatakan saya orang pintar. Itu yang pertama, yang kedua. Ya, baik. Uh, siapakah orang Parisi itu? Di dalamnya si pengetahuan saya kan yang saya dengar ya. Tidak ada nama hmm. yang disebutkan selain dari Paulus. Paulus itu orang Parisi yang melawan. Sebentar, yang melawan pengajaran Tuhan Yesus, pengajaran ke Kristen. Oh Tuhan Yesus, saya katakan, udah. Saya kasih tepuk tangan buat abang. Sebentar, bang, saya kasih tepuk tangan dulu. Hmm. Jadi... Saya kasih tepuk tangan buat tiga kali, tiga kali. Abang kan bener jawabannya. Jadi harus saya apresiasilah lah. Tapi kan belum siap saya Ya silakan lanjut. Oke. Okay. Lanjut. Setelah itu nendar hmm. Tuhan menyentuh hati dan pikiran daripada Pak oh, Saulus. Ditobatkan hmm. dia, ingatkan dia, bertobatlah dia. Gitu. Hmm. jadi jadi pengikut Tuhan. Oh apa pengikut, yang dipilih Allah untuk menjadi orang baik untuk membaptiskan Tuhan Yesus. Hmm. Wah, wow, hebat sekali Paulus membaptiskan Yesus. Memang, <laughs> Jadi, seperti itulah dia kira Biar. Nah, seperti itulah dia kira-kira. Jadi jangan jangan kau pikir orang yang berdoa yang jahat tidak bisa bertobat. Contoh. <coughs> ah, iya, iya. kau kenal apa? Si preman terkenal di Medan. Oh, lupa nggak Siapa? Walaupun oh, gak kenal aku, nah, gak kenal aku, gak kenal aku, gak kenal di Medan. Di masa, di masa, -masa hmm. Mau oh, hidup dia tinggal sedikit lagi Menurut dia Dia berbuat baik kepada masyarakat Makanya dia aku, gak kenal aku, gak dia, disibuk di sini, biar tahu. Itulah salah satu contohnya. dia gak kenal aku, gak kenal dia gak kenal aku, dia kenal aku, Silakan Anda baca bagaimana Yesus mengatakan tentang Paulus di dalam Matius 23 ayat 15. Matius Oke, jangan ke situ dulu deh, Bang. Jangan ke situ dulu. Saya ingin saya ingin mengidentifikasi siapa nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus dan nyamar jadi Kristen. Memang si Paulus berpura-pura bertobat. Memang benar. Coba Abang buka Kisah Para Rasul 13 ayat ke-1. Sebentar, ya. Kisah para Rasul 13 ayat 1. Kita identifikasi dulu nih siapa nabi palsu. Kisah para Rasul 13 ayat 1. Hmm. hmm. baca. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar yaitu Barnabas satu dua dan Simon yang disebut ne sebut Neger Niger Niger Nigeria orang hitam tiga siapa bentar bentar kok jadi salah ini uh, diulangi ulangi lagi ulangi Bang jangan Abang jangan gugup lah saya bukan artis Bang enggak nanda saya bukan artis dari, dari saya Simon bukan dari... artis ulangi 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 lagi silakan berapa? kisah para rasul 13 ayat 1 ada beberapa nabi dan pengajar siapa saja tadi ini handphonenya mati bos sebentar makanya ah kita... abang pakai alkitab aja kalau ada alkitab jangan pakai handphone masa alkitabnya diketekin saja dibuka lah nih bang alkitab kayak gini bang eh hey, abang yang ganteng lihat kayak gini loh saya juga buka kayak gini masa gak pakai ada, HP ada. abang di rumah enggak ada bahasa Indonesia punya kunandar ah kalau ada bahasa Indonesia udah kubuka dari tadi jugulkan coba nggak ya? apa-apa bahasa <laughs> coba bahasa Batak nggak apa-apa coba aku pengen tahu nih bahasa Batak kayak gimana nih Alkitab bahasa padat Batak <laughs> coba-coba nah, bahasa Batak coba kayak gimana bujinya bahasa Batak yang penting kan anda ngerti tuh bahasa Bataknya nanti saya terjebakkan bahasa Indonesianya. Uh. Nah, kalau Kristennya santun kayak gini kan enak teman-teman gak adu suara kita kan pelan ya. Ini saya coba anda kita. baca eh, apa tuh bah yang satu apa? Ini bahasa Simalungun. Simalungun yang satu sama 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 ini apa oh, bahasa Simalungun juga? Ini coba yang coba yang... baca dalam bahasa Simalungun ini ini yang ya, nggak apa-apa. Yang... Ya, coba nanti Anda baca dalam bahasa Simalungun, nanti Anda terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bisa kan? Coba. Ba saya juga pengen dengar nih bahasa Simalungun. Nih. <laughs> coba Anda baca. Nanti kan Anda pasti paham tuh terjemahannya. Terjemahannya ke Indonesia kan pasti paham. Coba baca. Kisah Parasut 13, ayat 1. Sebentar, Nanda Ya boleh, tenang aja. Saya, bang, saya nggak buru-buru kok. Saya tenang aja nih. Sambil senderan gini kan enak saya tuh. Maklumlah kursinya 2 jutaan nih. Makasih teman-teman ya. Ini dari gift loh, <guruh> dari gift ini. <guruh> Bisa beli kursi. Makasih ya yang sudah support nih. Jadi ke bawah dakwah ini orang yang berpahala nih. Kisah Rasul 13 ayat 1. Coba abang, abang baca dulu bahasa Sibalungun. Nanti saya terjemahkan. Abang baca dalam bahasa Batak. Ya, Abang baca dalam bahasa Batak. Nanti... Coba baca. Bisa baca. Nggak, nggak usah baca saja. Kawan-kawan juga yang Sibalungun bisa. Eh, kawan-kawan yang yeah. di luar daripada suku kita bisa. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antokia ada beberapa nabi... Dan pengajar yaitu Barnabas, Simon yang disebut Ni Niger, 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 Niger. Nah. dan kikius orang kirene, dan Nahem yang diasuh bersama dengan Raja Wilayah Herodes dan Saulus. Nah, Anda tahu nggak bedanya Saulus dan Paulus? Paulus nama dia Saulus, nama dia masih waktu jahat. Nah. Paulus, waktu dia, baik, na, waktu Tunggu. Ya, tunggu, ya, tunggu. Siap. <laughs> Baik-baik, silakan. Boleh-boleh. Saulus dan, dan Paulus bedanya apa? Dan Paulus telah dipertobat. Oke enggak? Saya ulangi lagi. Tadi kan kepotong sama saya. Saulus dan Paulus apa bedanya? Ya, Saulus nama nama dia waktu masih dia seorang penjahat lagi tuh. Oke, okay, Paulus setelah dia bertobat. Dia jadi okay, nama di dia? dalam Oke, okay, baik, ganti nama ya. Setelah bertobat namanya Paulus, ketika hmm. belum bertobat namanya Saulus. Coba di dalam ini saya tunjukkan. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat ke-1 dia namanya Saulus atau Paulus? Saulus. Nah, ketika dia belum bertobat jadi jadi rasul, dia hmm. di sini apa profesinya? Nabi dan nabi dan nabi dan nabi dan itu nabi siapa? dan oh salah, salah kita lihat nih bahasa Yunani nya kita lihat teman teman ya di dalam bahasa Yunani nya kita lihat teman teman ya hmm. saya bacakan di dalam bahasa Yunani nya Hesan de en Antioquia kata ten hausas eklesian propo propetai para nabi kai didas Didaskaloi didas itu para pengajar jadi di sini bukan hanya pak bukan hanya si Barnabas tetapi di sini loh coba anda tanya pendeta anda propetai itu apa propetai itu apa ini para nabi jamak ini yeah. propeta itu jamak kemudian di daskaloi itu juga jamak coba kita lihat aja bahasa Indonesia nya pada waktu itu dalam jemaat di Antokia ada ini salah ini ada nabi-nabi dan ada para pengajar yaitu Barnabas, Simon, Menahem, Raja Wilaheros dan Saulus. Ternyata Saulus Saulus sebelum bertobat namanya Saulus. Ketika menjadi Saulus dia adalah nabi dan pengajar. Makanya bapak dan ibunya dihilangkan. Kenapa? Karena Saulus sebentar bang, eh, abang tadi ngomong saya nggak potong loh. Ketika dia menjadi penjahat, dia ternyata nabi palsu. Makanya Yesus bernubuat akan datang kepadamu nabi-nabi palsu yang menyamar seperti Kristen nantinya. Paulus, dia waktu sebelum, karena anda sendiri yang mengatakan nama sesudah bertobat Paulus, hmm. nama sebelum bertobat Saulus. Ketika dia menjadi orang jahat, dia adalah nabi, nabi palsu. Ya. Oke? Okay. Anda mau mengaku? Oke? Okay? Makasih sudah jujur. Wah, mantap, keren. Jadi kan kau kan gini. Mantap. Oke dengarkan ini, ini pada yeah. kisah kisah para salah tiga belas ayat satunya kita kan hmm. masih cari ini. Jadi masukmu sekarang yeah. ini, di sini ada disebut Apa? ada raja-raja di, Herodes. Apakah di Nabi pada saat itu? Aduh, Anda nggak bisa baca kayaknya. Ini saya baca lagi ya bang, ah. sebentar, sebentar, saya baca nih. Sebentar, sebentar ya bang ya. ini nih bisa bantu Sebentar. ini saya bantu ya oke okay, oke <laughs> aku okay. bantu kau aku aku sekali ini tar nah, tar dulu tar dulu uh, anda lihat ini nih uh. anda lihat ini teman-teman lihat ini ya uh, bapak lihat ini bang nah teman-teman hmm. ini adalah ini adalah bubble hub Kisah para Rasul 13 S1. Kita lihat bentuknya teman-teman ya. Tadi saya sudah mengatakan di sini ada propets dalam bahasa Inggrisnya prophets apa para pengajar eh para nabi. Dalam bahasa Inggrisnya teachers. Kita lihat concordance-nya. Ya, kita lihat nih ini karena ada penjelasannya teman-teman ya. NMP, apa itu NMP? Teman-teman lihat nih. Ya, ternyata itu plural bukan apa nabi ini di sini kata nabi di situ adalah plural, teman-teman. Lihat ini ya, teman-teman ya. Prophet di sini ada concordance-nya. Concordance-nya 996. 99, Kita lihat nih ada penjelasannya nih, apa maksudnya? Plural. Ternyata hmm. propotai itu eh, propetai ini adalah plural. Ada nabi-nabi di situ. Kita lihat nih yang teacher-nya nih, pengajarnya, teman-teman. Teacher. Lihat okay, juga ada. di sini penjelasannya. Sebentar, Bang. Sebentar, Bang. Belum, Bang. Sabar, Bang. Plural juga jadi terjemahan LAI ketika di Daskalau itu memang teacher. Nah, makanya saya tunjukkan kepada Abang dalam bahasa Ibrani-nya. Dalam bahasa Ibrani juga sama di sini nih, teman-teman ya. nevi'im nevim itu para nabi. Yumorim, yumorim itu jamak di sini ada Yud dan Mem Sofet. Mem Sofet ya mem sofit mem sofit di sini yud dan mim itu berarti banyak ada para nabi sekaligus para pengajar ternyata salah satu pengajarnya saulus dia ini adalah nabi dan para pengajar nih saya, Baiklah. saya, saya jawab pertanyaannya ini nih anda perhatikan dan dengarkan baik-baik ya pada waktu itu dalam jemaat di Antokia ada beberapa nabi bukan beberapa ini salah nih ada para nabi dan ada para pengajar, yaitu Barnabas satu nih Barnabas, dua Simon yang disebut Niger, jadi si Simon ini orangnya hitam, makanya disebut Niger. Dan Lucius orang Kirene, eh, Lucius orang Kirine jadi satu dua tiga. Dan Menahem, nah nabi palsu yang ketiga adalah Menahem yang diasuh bersama dengan Raja Wilayah Herodes. Jadi si Menahem ini yang diasuh oleh Raja Wilayah Herodes, bukan Herodes Nabi, tetapi yang diasuhnya ini loh. Dan Saulus, jelas loh, ternyata si Saulus itu adalah sebelum dia bertobat jadi Kristen, pura-pura bertobat, dia adalah Nabi palsu. Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Jelas itu loh. Anda kan sendiri yang mengatakan, Paulus nama setelah bertobat Saulus ketika dia menjadi orang jahat ketika dia menjadi orang jahat ternyata dia adalah Nabi dan pengajar ayatnya jelas nah, sekarang ya. saya tunjukkan kepada anda sekarang otak, aku jadi lari nanti hahaha <laughs> otaknya lari Oke okay, Bang Tunggu tangan dulu Oke okay. Jadi kan sudah udah, udah di situ kan udah kusampaikan tadi sama kau. Siapakah pengajar-pengajar Nabi palsu itu termah? Kau bilang tadi si Saulus, saya udah saya akui dia oh pada saat itu dia salah satu nabi palsu. Wah, tapi, hebat abang nih. Tapi hebat abang. Tapi, hebat abang. tapi kita bertobat, kita bertobat, jadi mengikuti Yesus gitu loh oke okay, baik jadi, ya, jadi jadi anda mengakui oh, oh. baik silakan oke okay, oke okay, bang saya 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 sudah menyimak dan saya paham jadi si Saulus itu dulunya nabi palsu penjahat hmm. betul ya tetapi okay. dia bertobat menjadi murid Yesus Bener apa enggak ya oke okay. bertobat menjadi murid Yesus jadi dia ini dulunya penjahat benar benar ya tapi bertobat benar. jadi murid Yesus betul ya. Betul. Nah. Oke, sekarang Anda baca lagi Matius 7 ayat 15. Anda baca. Ah, ini saya bacakan nih. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Ini saulus nih. Anda percaya dengan ucapan Yesus apa enggak? Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Udah. Berarti si Paulus Udah, Udah, Udah. Bentar, bentar. Sekali lagi, sekali lagi. sebentar bentar. bentar. Matius 7 ayat 15. Matius 7 ayat 15. Anda kan sudah mengakui ini, si Paulus adalah nabi palsu. Sekarang Anda baca Matius 7 15. Dan Yesus mengungkap fakta bahwa Paulus bertobatnya itu nyamar. Dia berpura-pura. Padahal dia adalah serigala buas yang menyesatkan 2 miliar orang di muka bumi. Coba buka. Coba Anda baca. Coba Anda baca. Matius 7, Matius 7, 15. Oke. Ada, saya baca hmm, silakan. Jadi, biar, ya. Silakan. Biar biar terbuka otak kita berdua. Iya, boleh. Waspada pada palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Menyamar seperti domba. Artinya begini, bukan polisi, dia tidak menyebutkan nama di sana. Dah. Kamu tunggu. Iya, iya, di kan. Kata, yeah, kiasan yeah, yeah, sure. kata kiasan dia. Okay. Domba itu kan okay. lembut, baik. Ah, seperti Iya, menyamar kan tapi kan. Ah. Tunggu-tunggu. Ya, -tunggu. menyamar tapi kan. Kayak yeah. gini. Abang gimana sih? Aina, wah. Yeah, okay. Ulangi, 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 baca. <laughs> ulangi ulangi lagi, baca. Okay, saya ya? dengar. Saya nggak potong nih. Ulangi ya. Yeah. silakan. saya dengar nih. Coba baca. Okay. Dari awal. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti seperti domba. Udah? Hmm, menyamar. Mereka hmm. adalah segala yang buas. Oke. Okay. Siapa domba. nabi palsu itu? Baik, oke. Okay, oke. Okay. Siapa Tunggu. nabi Tunggu. palsu yang di situ? Siapa? Mereka, mereka orang jahat yang mau mau oh apa? Mau menyamar seperti Tuhan Yesus. orang-orang nah, jahat. Oke. Iya, iya, oke, oke. Karena di sini domba di, seperti domba. Ini katakan, okay. juga, katakan domba, kan, itu kan, domba itu Kata -kata. apa? Domba itu apa? Domba ya, itu apa? Ya, domba anda, itu apa sekarang? Dengan kebaikan, kelembutan. Oh salah domba dalam istilah Kristen itu bukan seperti itu. Oh bu jangan kau semuanya Kristen domba itu seperti apa? Domba itu adalah kata tadi saya bilang. Uh, jangan kau menurut Kristen domba. Uh. Kalau menurut Kristen domba inilah pengikut. Hmm. Jadi arti hmm. kata kiasannya itu di ibu yang dibuat di situ. Iya dom domba itu kan istilah buat pengikut Kristus. Tidak belum tentu. Nah Tadi sudah Bang Kita Anda bisa ini enggak? Ingat enggak? Kalau kita itu diskusi dari berapa menit yang lalu Anda masih ingat? Ingat Ingat oke okay. Sebelumnya kita sudah membahas kata domba atau belum? Iya Kan udah saya bilang tadi Oke Oke okay. okay, baik Sebelum Anda mengatakan yang sekarang Anda tadi sudah jujur kepada saya domba itu adalah istilah yang digunakan untuk para pengikut Yesus Kristus satu kemudian saya tanya kepada abang sekarang saya, saya tanya abang saya ulang ini tadi anda mengatakan bahwa nabi palsu itu orang Parisi betul atau tidak anda mengatakan itu betul siapakah orang Parisi yang menjadi nabi palsu ya termasuk salah satunya adalah si Saulus pa Saulus, oke okay ya. Siapakah hmm. orang Parisi yang dia adalah nabi palsu? Anda sudah meyakini itu Saulus. Sekarang saya tanya nih. Hmm. Matius 7 ayat ke-15. Siapa nabi palsu yang nyamar seperti domba? Ya? Siapa? Domba? Siapa yang menyamar jadi domba? Nggak, saya nggak tanya. Saya nggak. Saya nggak tanya istilah dombanya. Saya kan. Anda kan sudah menjawab nih. Hmm. Kalau nabi palsu ini berasal dari orang Farisi, Anda sudah jawab jujur tadi benar. Tadi Anda juga mengatakan si Paulus sebelum bertobat adalah penjahat, namanya Saulus. Hmm. Dia adalah nabi palsu. Anda sudah jawab benar itu di situ. Ya. Pertanyaan saya Matius 7:15, siapa nabi palsu yang dimaksud oleh Yesus di ayat tersebut? Pengikut-pengikut pengikut-pengikut pengiku Yesus yang tersesat itulah dia. Saya enggak saya tanya siapa namanya. Namanya termasuk Saulus. Oke, berarti si Paulus, Nabi palsu itu. Benar ya? Bertobat. Oke, termasuk Saulus. Oke, sekarang saya tanya, pertobatan Saulus menurut ayat itu benar-benar atau pura-pura atau menyamar? Saya tanya. Benar-benar. Di mana ayatnya? Coba ada baca nih. Abang baca baik-baik. Yesus mengatakan lo, Anda cinta Yesus atau tidak? Apa yang katakan Yesus? Kok Anda kok Anda malah mengatakan benar-benar ini loh kata Yesus ini loh. Perhatikan ini. Ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Tadi Anda sudah percaya kalau nabi-nabi palsu ini dari Parisi, namanya Paulus yang menyamar seperti domba. Sekarang saya tanya, ketika dia menjadi domba pengikut Yesus, nyamar atau serius? Hmm. Kan nah, aku... coba Anda lihat di sini ya. Coba lihat, Bang. Saya baca pelan-pelan ya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Anda tadi mengatakan nabi palsu itu dari Parisi, si Paulus, benar, sudah benar di sini. Dengan ya. menyamar seperti domba, domba ini istilahnya Kristen, kata Yesus, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Sekarang saya tanya, ketika Paulus menjadi pengikut Yesus, dia nyamar atau serigala buas, eh, dia nyamar atau dia serius menjadi domba. Waduh, saya kena peringatan cuy. Cuma memang oten oh, ya Allah, di-report lagi nih. Ah. Duh. Aduh, gua di-report lagi, Bro, Bro. Ah. Males gua nih. Enggak, Udah, udahlah. Gua di-report lagi, Bang. Hmm, tutup. Wah, gua di-report lagi nih. Nanti tuh. tuh, tuh. Di apa kau nanti dipermanenkan pula kau nanti. Ya. Peringatan pelanggaran nih oten. Oh, Terbaik, Bang. Makasih, Bang ya. Ya besok lagi bang ya, besok besok ah. Ini nggak ada yang ngegipsi nggak sih, paus jadi rungkat lagi nih teman-teman. Makasih ya bang Raja Simbolon, sehat selalu. Salam buat keluarga ya. Yuk. Makasih ya, abang. Allah yahdik.